Yo, 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 what's up? Again with me, alright baby, oh, alright man, yeah, berjumpa lagi dan berketemu lagi dengan aku guys, Sam Alvin. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan bermain game MOBA, tapi berbeda. Ini adalah MOBA yang namanya Onmyoji Arena guys. Jadi game ini dibuat oleh NetEase dan dirilis pada 27 April 2018 yang lalu guys. Jadi so kali ini kita akan mencoba mereview game ini guys. Oke guys, kita masih di sini aku masih level 9 guys. Jadi aku baru buat ini beberapa hari yang lalu, baru 5 kali match guys. Jadi aku mengetahui game ini dari beberapa para YouTubers membuat review tentang game ini guys. Jadi aku sangat tertarik sekali guys, soalnya menurutku bagus banget game ini. Dari grafiknya juga bagus. Kita lihat-lihat hero-nya dulu guys. Kita lihat-lihat hero-nya. Kalau melihat hero di sini guys, di Shikigami. Jadi bahasanya masih ada bahasa Jepangnya gitu pokoknya guys. Jadi ini ada samurai. Samurai itu kayak apa ya? Kalau di sini itu kayak fighter guys. Jadi ini ada mage, imut-imut hero-nya guys. Marksman, ninja itu kayak assassin mungkin ya guys ya. Kalau tanker kan udah tahu, tanker support udah tahu guys. So kali ini kita akan mencoba memainkannya guys. Jadi ada dua pilihan guys. Jadi kalau ada quick match ada, mungkin ini ada kayak custom guys. Seperti custom di sini ada player versus player dan ada juga VSAI, juga ada yang custom di sini. Kalau mau main ranked itu di sini guys, di talent quest guys. Jadi aku masih bronze guys, bronze. Oke guys, kita langsung saja mainkan guys gamenya guys. Oke, kita langsung matching up guys, main solo, kita langsung matching up guys. Jadi seperti ini ketika tampilan matching up-nya guys. Jadi game ini baru 500.000 yang download guys. Oke guys, kita coba pakai hero mana ya guys. Jadi di sini ada apa petunjuknya guys. Ada mid, top, jungler, top, ada yang bot-bot, itu artinya kan bisa ke mana saja guys. Istilahnya seperti roaming gitu guys. Kita mau coba hero yang jungle guys. Nah. Oke guys, kita jadi kalau kita beli item itu ada di bagian kanan guys, di bawah map guys. Ada juga skill pasifnya. Kita coba mid guys, soalnya tadi kita mid guys. Kita adalah marksman guys. Jadi bahasanya bahasa Jepang guys. Oh, seperti itu. Ih, miss guys. Aduh, aduh.
Waduh. Kalau grafiknya sih menurutku bagus banget ini guys. Grafiknya bagus banget sih kalau menurutku ya. Gak tahu kalau misalnya menurut kalian grafiknya ini gimana guys. Coba kalian kasih komentar guys. Nanti linknya aku taruh, oh, gak aku taruh sih. Kalian search aja di Google Play, ini udah ada guys. Ini tadi baru update guys, nggak tahu update apa tadi guys. Ini filenya sebesar 1,9 giga guys. Jadi besar banget emang guys. Ini monster jungle-nya lucu-lucu guys. Monster jungle-nya. Ini buff atas guys. Jadi seperti ini guys. Jadi kayak naga barongsai gitu guys. Jadi aku juga belum ngerti guys, kalau misalnya beli item gitu juga ada mesti harus banyak yang dipelajarin guys. Soalnya ya masih baru-baru main aja. Mungkin 6 match dengan ini guys, masih 6 match. Oke guys, kita mundur dulu guys, soalnya mana kita juga udah habis guys. Jadi petanya itu kayak kelihatan kecil gitu ya. Petanya kelihatan kecil dan juga apa? Hero-nya juga imut-imut guys. Jadi suka banget dengan, ya menurutku bagus banget sih ini. Mungkin kedepannya game ini akan populer juga seperti MOBA-MOBA lainnya guys. Kita aktifkan skill pasifnya guys. Iya guys, kenapa bikin video seperti ini guys, soalnya ya supaya kalian gak bosan dengan konten Mobile Legends, dengan konten yang cuman isinya itu-itu aja guys. Oh, hampir mati guys. Dia udah level 6 guys. Jadi di sini untuk naikkan apa skill 3-nya itu harus sampai level 6 baru kita dapat skill 3 guys. Beda kayak di Mobile Legends biasanya kan kita cuman sampai 4 levelnya ya. Di sini kita harus level 6 dulu baru kita dapat skill 3 guys. Baru bisa mengaktifkan skill 3-nya guys. Jadi monster jungle-nya ini lucu banget ya. Imut-imut gimana gitu, enggak tega untuk memfarmingin dia guys. Oke guys, kita ke tengah dulu guys. Oh my god. Aduh sakit banget ya. Di tembok, jadi skillnya itu seperti nembok gitu guys ya. Waduh, sakit banget. Aduh, mematikan hero gitu. Hampir saja kita mati tadi guys. Oke, nice. Ya jadi supaya kalian gak bosan aja untuk menonton video yang isinya cuman Mobile Legend dan game gameplay lainnya guys. Kan misalnya kalau banyak game kan kalian juga banyak referensi, apalagi yang demen sama emang gamers banget guys. Jadi aku kan emang mania game guys, dari kecil itu suka main game itu. Dari mulai game konsol itu suka sama game Nintendo dulu guys. Oke, kita udah dapat 2 kill guys. Waduh mantap banget ya, baru main juga double kill guys. Udah dapat 2 kill guys. Aduh, kita mundur dulu, kita flicker dulu guys. Waduh. Emang suka banget game ya guys. Kalau dulu aku masih kecil dulu juga suka main game apa Nintendo guys, seperti Super Mario. Sampai dulu itu lupa
lupa waktu kalau main guys, pokoknya guys lupa waktu kalau udah main game itu emang udah lupa sama waktu guys. Jadi agak lama banget ya, turretnya agak keras banget ini guys. Oke, nice guys, kita bantuin ke atas yuk, kita rooming dulu guys. Rooming dulu guys, kita bantuin di atas. Oke, nice, kita dapat turret 2 guys. Jadi kalau misalnya game ini nantinya populer kan kita udah pernah mainin guys. Jadi nanti kalau misalnya ada game-game baru lagi, aku coba nge-reviewnya guys, sekedar nge-review dan memainkan gameplaynya guys. Kalau misalnya nanti kita suka ya kita mainin guys. Oh nice, kita dorong guys. Waduh, sakit banget guys. Waduh, nice, double kill guys. Aduh, ini guys. Jadi bahasanya emang bahasa Jepang guys, jadi aku juga gak ngerti. Jadi kalau kita ngekill itu tulisannya KO guys. Ini monster jungle-nya guys, seperti ini guys, lucu banget kan. Waduh, imut-imut banget ini guys. Juga ada, nanti kita ke Lord dulu guys. Lordnya masih 27 detik, seperti apa Lordnya gitu kan guys ya. Kalian pasti penasaran banget kan. Dan jadi udah ada sih beberapa YouTuber yang emang udah bikin video tentang game ini guys. Udah mainin juga guys. Oke, kita ke atas coba guys. Kita coba habis ini kita ke atas. Nice. Kita mundur guys, kita ke Lord guys, kita nyoba ke Lord guys. Lordnya apa ya? Naga Lordnya seperti naga. Ini apa coba ini? Ini apa coba? Bambang ini guys, kayaknya Bambang ini guys. Waduh, Bambang. Kita coba ajar sekeras apa sih Lordnya ya. Waduh, sakit banget Lordnya guys. Waduh, Lordnya sakit banget guys. Waduh, sakit banget guys. Jadi di bawah ini kayak cungkin kayaknya ya. Gurita ini guys, gurita guys, kayaknya ini. Waduh, iya bener gurita guys. Waduh, apa coba? Aduh, sakit. Mundur dulu. Waduh, di sana di push guys. Waduh, mundur dulu lah. Oke guys, kita coba minionnya besar banget ya ini. Waduh, segede ini guys minionnya guys. Waduh, ninja ini. Oh, ada burung guys, burung. Woi, burung, mau kemana kamu burung? Burung. Ini jadi skillnya seperti apa ya? Skill duanya ini kayak mirip itu guys. Oh, nice. Oh, no, nice double kill. Waduh, double kill coy. Double kill sakit banget guys. Oh, this yang wusong. Di fong se se wang yung ni. Oke guys, kita coba ini guys. Aduh, lucu banget. Naga. Jadi monster jungle-nya seperti itu guys. Kalau untuk grafik sih ini
Bagus banget guys grafiknya guys. Waduh. Soalnya ini juga ke HP ku. Terus mantap coy. Waduh sakit banget coy. Waduh sakit banget coy. Waduh sakit banget satu kali skill satu guys. Waduh kok bisa gitu ya. Waduh kita ambil buff dulu guys. Kita coba ambil buff guys. Toeng. Yang masih agak bingung itu untuk beli itemnya guys. Jadi di bawah kok bisa di bawah map gitu guys. Mungkin ada settingannya ya. Aduh sakit banget guys. Waduh double kill langsung guys. Waduh sakit banget guys triple kill guys. This time wusung. Oh legendary guys, legendary. Jadi sakit banget guys. Kita victory guys. Jadi turretnya juga agak lucu banget guys. Kita tap guys. Siapa yang dapat MVP guys? Jadi masih bronze 1 guys. Kita langsung continue aja guys. Jadi setelah pertandingan itu kita bisa mendapatkan new achievement guys. Beberapa yang udah kebuka anunya guys, apa? Nice, kita dapat MVP guys. Jadi kalau MVP seperti ini guys. Waduh. Hiruna juga imut sekali guys. Aduh, imut banget kamu. Kita lag dulu guys. Nice. Terima kasih udah nonton guys. So guys, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga buat kalian yang suka main game, jangan lupa juga untuk mampir melihat gameplay lainnya guys. So thank you banget guys untuk nonton video ini. Dan jangan lupa juga di like dan di komen guys, soalnya dukungan kalian dari kalian gak cuman berbentuk dari subscribe aja guys. So jangan lupa juga di share ke teman kalian, ke sosial media kalian juga yang sebanyak-banyaknya guys. So thank you banget and don't forget to stay love us. I love you baby. I love you.